Oke, halo teman-teman. Selamat datang kembali di Geotech Planet. Kali ini saya akan membagikan tema PS5 Reborn ya. Yang sekarang dicari di planet udah nggak ada. Tapi kali ini saya masih menyimpan file lama PS5 Reborn, yang itu pun tetap masih bisa diinstal di aplikasi Planet terbaru. Asalkan Planet yang sudah diinstal itu tidak diupdate ya. Jadi kalau misalkan diupdate, pasti planetnya bakalan hilang, yang PS5 Reborn ini yang sekarang yang punya saya. Nanti linknya saya akan bagikan di Google Drive ya. Sebenarnya PS5 Reborn ini bukannya error atau apa ya, tapi pihak Planet-nya kayaknya sengaja menghapus tema tersebut. Sebenarnya tema ini tema yang paling bagus ya untuk Planet, karena dia bisa membuat tampilannya benar-benar seperti konsol PS5 asli gitu. Berhubung kali ini saya nggak ada video grafis, nggak ada VGA, VGA saya rusak. Jadi paling kali ini saya mau update seadanya aja ya dengan tampilannya. Mungkin juga agak tersendat-sendat. Oke, kita tes, kita buka tema PS5 Reborn punya saya. Jadi di menu add-on ini, di dalam menu install tema full screen, di sini saya masih punya tema PS5 Reborn versi 3.32 ya. Nah, instalasi foldernya ada di sini. Nah, jadi buat kalian yang mau install PS5 Reborn yang ini, nanti tinggal masuk ke menu planetnya ya, ini planet. Nah, di sini klik di tema ini, klik yang full screen. Nah, di sini nanti folder ini yang bakal saya upload di Google Drive, kalian paste aja di sini, ditempel gitu.
Jadi filenya nanti berupa Google Drive. Kalian tinggal upload aja, tinggal up, tinggal download. Ya, ini saya bagikan dan ini siapa saja yang bisa melihat. Nanti saya akan salin linknya dan saya akan up di deskripsi. Ya, sebenarnya kalau nggak ada tema PS5 Reborn ini ya nggak bakalan bisa model PlayStation 5 gitu ya. Model yang kita cari kan bentukan software kayak PS5 gitu ya. Dia bisa munculin trailer segala. Kebetulan PS5 Reborn yang punya saya ini emang dia versi yang yang lama ya. Saya nggak pernah update, ada notice segala apa, nggak pernah saya update. Jadi buat yang pengen pakai silakan, nanti saya sertakan di deskripsi linknya ya. Di tema optionnya juga masih lengkap semua, jadi dia generik sama metadatanya, tema optionnya nggak ngebug gitu ya, nggak kayak yang model sekarang nih ngebug, banyak bugnya. Coba nih kita buka lagi versi full screen. Di sini gratis yang sekarang komputer saya nggak pasang VGA, jadi suaranya juga grafisnya tersendat-sendat. Nah, ini tema PS5 Reborn pakai 30 anniversary. Jadi kalau menu yang baru tuh di tema PS5 Reborn itu dia kayak ngilangin ini ya, ngilangin background trailer. Jadi kayak gini tuh mau seperti ini tuh nggak bakalan bisa sih kalau di tema PS5 Reborn yang terakhir tuh yang sebelum hilang. Jadi kita mau pasang trailer juga kan, gimana caranya kalau updatean terbarunya aja dihilangin gitu, menu-menu mikro kayak trailer sama background trailernya. Kalau ini saya nggak pasang trailer, kalau mau pasang ya tinggal pasang aja, gampang. Yang ini udah. Jadi mau cari trailer-trailer yang formatnya 4K agak susah juga ya. Jadi kalau pas trailernya nggak lagi jalan, jadi suara bawaan PlayStation-nya ini hilang ya.
Nah, ini yang saya mau di tema yang ini tuh kayak gini ya. Jadi ketika masuk ke digulir ke game yang ada trailernya, jadi background background suara PS-nya yang ngedengung kayak gininya hilang. Kayak gini coba. Tuh, kan hilang. Jadi yang muncul nih suara trailer dari trailer yang game yang mau kita pasang aja gitu. Tapi kalau digeser lagi ganti ada lagi muncul lagi gitu. Nah, ini kan nanti kan kalian di tema PS5 Reborn yang Playmate yang sekarang kalian download yang terbaru kan hilangnya nggak bakal ada. Jadi tinggal buka aja nih instalasi folder Playmate-nya kalian taruh di mana gitu. Sekarang saya taruhnya itu di sini ya, nih yang ini Playmate. Eh, bukan ada di oh ada di sini nih panik oh bukan yang juga dekat oh ada di sini nah di sini nah di tema ini klik yang full screen dan nanti kalian paste aja foldernya ke sini folder yang PS5 Reborn Sapan ini atau kalau nggak kalau misalkan tetap nggak bisa juga, saya nanti bisa upload apa Playmate milik saya dalam bentuk RAR jika video ini rame. Jadi tetap yang versi lama kalian masih bisa pakai. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi.